lengkap voli putra di SEA Games 2023 Kamboja. Babak penyisihan berlangsung pada hari Rabu, tanggal 3 sampai tanggal 6 Mei tahun 2023. Live di MNCTV. Dan berikut ini hasil voli putra putaran ketiga pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei tahun 2023. Pertama, Kamboja melawan Indonesia dengan skor 0-3. Game pertama, 18-25, game kedua 21-25, game ketiga 16-25. Dan berikut hasil lengkap putaran ketiga. Pertama, Kamboja melawan Indonesia dengan skor 0-3. Kedua, Singapura melawan Filipina dengan skor 3-0. Ketiga, Thailand melawan Myanmar dengan skor akhir 3-0. Keempat, Malaysia melawan Vietnam dengan skor akhir 0-3. Dan berikut klasemen akhir grup A. Nomor 1, Indonesia dengan poin 9. Nomor 2, Kamboja dengan poin 6. Nomor 3, Singapura dengan poin 3. Dan terakhir Filipina dengan poin 0. Grup B. Nomor 1, Thailand dengan nilai 9. Nomor 2, Vietnam dengan nilai 6. Nomor 3, Malaysia dengan nilai 3. Dan terakhir Myanmar dengan poin 0. Dengan demikian, grup A yang lolos ke babak semifinal adalah Indonesia sebagai juara grup dengan poin 9 dan Kamboja sebagai runner up dengan poin 6. Dan untuk grup B yang lolos ke babak semifinal adalah Thailand sebagai juara grup dengan poin 9 dan Vietnam sebagai runner up dengan poin 6. Dan berikut hasil drawingnya. Juara grup A melawan runner up grup B, dan juara grup B melawan runner up grup A. Demikian pemirsa, salam olahraga.